Life After guys. Jadi kemarin Frost Diamond baru download dan ini seru banget ya guys ya. Jadi guys, kita akan bertahan hidup dari serangan zombie dan kita akan menyelamatkan dunia dari serangan zombie ya guys ya. Dan kita akan bertahan hidup sampai saat itu tiba guys. Kita harus bisa ya guys ya, karena bakal banyak ada zombie. Dan kita akan membuat sebuah rumah untuk bertahan hidup dari serangan zombie pada malam hari ya guys ya. Dan kita akan farming untuk membangun rumah kita sendiri. Makanya Frost Diamond makin suka game ini ya guys ya. Dan ada juga bosnya guys. Jadi kita akan kalahkan bosnya karena ini seru banget. Pokoknya kalian tonton video ini sampai habis. Jangan pernah kalian skip video ini karena bakal tegang banget. Kita akan melawan banyak sekali bos dan itu seru-seru banget ya guys ya. Like video ini sampai ke 100.000 like lebih. Subscribe buat yang belum ya guys ya. Kita menuju 20 juta subscribers guys. Enjoy this video. Subscribe. Hey you guys, Miss Frost Diamond. Oke guys, jadi di video kali ini Frost Diamond bakal main Life After karena baru-baru ini Frost Diamond download dan ini keren banget ya guys ya. Jadi Frost Diamond sampai sekarang masih mainin ya guys ya, karena seru banget. Tapi khusus di video ini Frost Diamond bakal bikin karakter baru karena tutorialnya udah keren parah ya guys ya. Karena bentar lagi juga game ini bakal ada update besar-besaran, yaitu bakal ada vulkanik ya guys, atau letusan gunung berapi yang sangat luar biasa banget guys. Dan ada juga gempa bumi dan masih banyak lagi updatean terbaru dari game ini. Makanya Frost Diamond makin demen nih guys ya main game ini ya guys ya. Karena di game ini tuh kalau Frost Diamond bisa bilang itu kayak game kita bertahan hidup untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran ya guys ya. Dan ada juga serangan zombie dan bos-bosnya itu luar biasa seru banget buat ngalahinnya guys ya. Jadi Frost Diamond ketagihan mainnya guys ya. Kita bakal langsung aja, tapi Frost Diamond bakal bikin karakter baru ya guys ya. Jadi guys, kita bakal create karakter baru dan kita bakal bikin dulu ya guys ya. Jadi kalau kalian pertama kali main game ini, kalian bakal membuat karakter baru kalian. Nah, di sini tuh kalian bisa memilih ya guys ya, yang cowok atau yang cewek. Frost Diamond udah pasti pilih yang cowok guys. Tapi yang cewek boleh juga guys. Dan kemarin juga guys, katanya di game Life After bakal ada ruang bawah tanah kayak gitu ya guys ya. Wah, ini pasti keren banget, nambah seru ya guys ya. Jadi di sana nanti kita akan membuat sebuah pilihan dan itu akan menentukan akhir dari game kita nanti ya guys ya. Gila, kita makin seru nih guys. Jadi Frost Diamond bakal mainin game ini sampai pro player ya guys ya. Dan kita akan menyelamatkan dunia guys. Jadi guys, aku bakal pilih karakternya dulu ya guys ya. Mana ya rambutnya ya paling parah ya guys ya, paling GG nih guys ya. Coba kalian komen nih guys ya, kalian suka karakter cewek atau karakter cowok? Biasanya kalau kalian bikin karakter-karakter gitu ya guys ya, biasanya Frost Diamond pilihnya karakter cewek kadang-kadang. Tapi khusus kali ini kita bakal pilih skin cowok ya guys ya. Kita pilih yang kayak gini aja, warna biru kagak ada. Ya ampun guys, kagak ada dong warna biru dong. Ya udah kita pilih abu-abu ya guys ya. Kita kasih nama nih guys ya. Kok gini? Kita kasih nama Diamond. Diamond D-nya 2. Bisa kagak bisa? Gak bisa ya guys ya. Coba tulisan besar semua gini guys, Diamond. Waduh, kagak bisa juga guys. Nah, coba gini ya guys ya. I-nya Frost Diamond pakai L guys. Diamond. Oh, bisa guys. Yes. Nah, game ini serunya itu juga kita nggak sendirian ya guys ya. Kita ditemenin sama pet kita. Di sini kita bisa memilih partner ya guys ya, yaitu adalah anjing guys. Nah, di sini Frost Diamond suka anjing yang paling serem itu yang Doberman. Nah, di sini kita pilih yang warna biru kalungnya ya guys ya. Wah, ada yang hitam banget kulitnya, ada yang isi coklatnya. Kayaknya yang sangaran yang isi coklatnya guys ya. Kita langsung aja guys, kita kasih nama nih guys ya. Kita kasih nama bocil. Nah guys, Frost Diamond hampir lupa, katanya di game Life After ini developernya itu udah menyiapkan kita akhiran game yang berbeda ya guys ya. Jadi setiap pilihan kita akan menentukan masa depan di game kita ini ya guys ya. Wah, makin seru nih guys. Udah gak sabar aku mainin sampai pro player ya guys ya. Nah, dan juga Frost Diamond hampir lupa nih guys ya, sambil kita main nih, sambil Frost Diamond cerita dikit nih ya. Jadi guys, sejak tanggal 14 Mei kemarin kita udah bisa merasakan event-event barunya ya guys ya, atau updatean terbarunya. Kayak kita bisa merasakan gempa bumi, ada juga letusan gunung berapi, dan masih banyak lagi updatean baru yang gede guys ya. Karena ini bakal gede banget updateannya. Frost Diamond udah gak sabar guys. Jadi guys, fenomena ini akan diupdate pada tanggal 28 Mei besok ya guys ya. Jadi guys, fenomena ini terkait pada versi updatean terbaru besok tanggal 28 Mei ya guys ya. Dan guys, serunya game ini itu kita bisa mainin di HP sama di PC ya guys ya. Misalnya kalian pengen main di HP bisa, misalnya kalian mau lanjutin lagi di PC kalian bisa. Nah, sebaliknya juga bisa ya guys ya. Oke, kita bakal pilih ya guys ya. Kita akan sambil main tutorial karena tutorial ini keren banget, epic banget, karena ada cerita itu gokil-gokil guys. Kita bakal main sendiri ya guys ya. Nah, jadi ceritanya itu kayak gini guys ya. Kita naik mobil dikejar-kejar sama zombie guys. Terus kita nembakin sama teman-teman kita nih guys ya. Nah, ada partner kita juga si anjing guys. Kita bisa nembakin musuhnya pakai shotgun mamet. Nah, nanti juga setelah ini kita bisa farming-farming kayak kita membangun sebuah rumah dan masih banyak lagi yang lainnya guys ya. Nanti Frost Diamond bakal tunjukin ke kalian gimana caranya membangun rumah dan kita juga bisa mengumpulkan bahan-bahan untuk kita bertahan hidup dari bencana ini ya guys ya. Waduh, serangan zombie mamet, kita harus shotgun. Wah, habis peluru aku ya guys ya. Kita malah mukul zombinya. Nah, kalian bisa lihat kita udah berhasil nih guys ya. Dan ini tutorialnya ya udah sekeren parah ini guys ya. Jadi kita udah ketagihan buat maininnya. Nah, di sini kita juga bisa buat looting-looting juga ya guys ya. Jadi pokoknya game ini lengkap banget deh.
deh. Makanya Frost Demon suka main game ini ya guys, ya akhir-akhir ini guys. Nah, dan juga nanti kita di sini bisa membangun rumah gitu guys. Makanya makin seru ya guys ya, bisa membangun rumah loh ya guys. Jadi kalian bisa mendesain rumah kalian sendiri di game ini. Wah, makanya makin luar biasa nih guys. Nah, ini baru tutorial ya guys ya. Kita di sini masih looting-looting nih, ada tas. Kita bakal ambil guys, dan kita juga di sini bisa nge-crafting kayak bikin darah, kita bikin senjata, dan pokoknya masih banyak lagi guys. Ini kita bakal healing dulu guys. Darah kita 80 ya guys. Di pojok kiri atas itu ada darah. Jadi kita bakal nge-healing dulu. Nah, udah nambah kan? Nih guys, kalau ada zombie gini, kalau kalian gak punya senjata itu lebih baik kalian lari dulu guys. Kalian cari teman kalian. Jadi teman kalian bakal bantuin untuk nembak-nembakin musuh ya guys ya. Nah, dan game ini bagusnya kalian bisa party bareng teman-teman kalian. Jadi lebih asik mainnya ya guys ya, karena bisa multiplayer gitu guys, dan online guys ya. Dan kalian juga bisa berpacaran loh guys di game ini. Wow. Kalian bisa membuat sebuah hubungan romantis juga guys. Luar biasa. Pokoknya ini game lengkap banget, makanya Frost Demon makin suka ya guys ya. Kita bakal ngobrol dulu. Dan di game ini yang Frost Demon paling suka juga, kita di sini ngejalinin quest gitu. Jadi gak bakal bosen deh kalau kalian mainin game ini guys ya. Tuh, kan bisa lihat di pojok kiri itu kita disuruh ngumpulin kayu-kayu. Jadi kita bakal kumpulin kayu. Nah, di sini juga kita bisa nge-crafting kayak pickaxe, axe dan pedang. Ada juga nanti senjata ya guys ya. Pokoknya wah, lengkap banget deh. Pokoknya kalian gak bakal bosen ya guys ya. Ini juga di sini kita punya pickaxe guys. Nah, ini by the way tapi kita udah langsung dapat ya. Tapi nanti setelah tutorial kalian bakal nge-crafting sendiri guys. Nah, itu misinya kita disuruh nyari batu udah. Sekarang kita disuruh nyari tumbuh-tumbuhan. Nah, jadi tumbuh-tumbuhan ini kalian bisa gunakan untuk kalian nge-crafting membuat darah guys. Jadi kalian perlu banget darah untuk kalian main game ini. Kenapa? Karena banyak banget bakal ada zombie kalau di malam hari ya guys ya. Nah, jadi cara nge-crafting itu kalian ke mech dan terus kalian di sini ada senjata, terus kalian tinggal crafting aja ya guys ya. Di sini membutuhkan 60 wood, 30 stone dan 2 tumbuh-tumbuhan yang tadi ya guys ya. Nah, kita bakal tanya lagi nih. Pokoknya di game ini juga misinya gak susah-susah guys, karena udah ada petunjuknya gitu ya guys ya. Guys, dan serunya itu di game ini banyak ada bosnya ya guys ya. Dan bosnya tuh macam-macam ya guys ya. Kalian bisa lihat ini bosnya itu luar biasa banget dan ngebikin suasana game ini jadi tegang juga ya guys ya. Kita nggak cuma bisa crafting, tapi di sini kita menguji adrenalin kita agar tertantang gitu ya guys ya. Look at this guys. Oh my god. Hey, kabur bro. Bro. Tunggu aing bro. Bentar lagi nih guys ya. Kabur nih guys ya. Oh, kita jangan-jangan bro. Wih, lompat jurang, bayangkan ya guys ya. Kita ikutan lompat nih guys ya. Yahoo. Oke guys, kita udah lompat dan kalian bisa lihat bosnya itu serem banget ya guys ya. Frost Demon udah pengen nembak nih guys, tapi masalahnya Frost Demon di sini belum dikasih senjata sama Alex Key ya guys ya. Wah, ini seru banget nih guys, ada bosnya ya. Kita bakal langsung aja buat ikutin dia. Nah, kenapa Frost Demon mainnya di tutorial? Karena kalau udah selesai tutorial itu lawan bosnya itu agak lama ya guys ya. Karena kita lebih ke bertahan hidup, kayak kita ngebangun rumah sama kita farming-farming karena baru main gitu ya guys ya. Dan looting-looting, bunuh zombie juga ada. Jadi di tutorial itu ketegangannya itu lebih ditantang ya guys ya, karena kita langsung lawan bos-bos kayak gitu. Nah, ini tuh kita konflik guys. Kita bisa konflik juga sama orang-orang di sini guys. Tuh, kita ditodong ya guys ya. Kita bakal ajak perang nih guys ya. Sabar-sabar. Ini kita perang nih kayaknya guys ya. Nah, kita lawan dia guys. Jadi kita tembak aja dia, bro. Tembak, bro. Bagus ya. Kita bantu teman kita buat ngewar nih guys ya. Berani-beraninya lu nembak teman gua ya. Berani-beraninya nih. Tes. Eh, gua belakang lu. Lu lawan gua, jangan teman gua, woi. Wah, ini gila ya guys ya. Kita bisa berantem satu sama lain. Makanya Frost Demon bilang apa ya guys ya? Pokoknya game ini lengkap banget guys. Nah, setelah ini kita disuruh nanya lagi nih sama Alex Key nih guys ya. Yeah bro, pokoknya kita bantuin dia aja deh. Nah, akhirnya Frost Demon dikasih senjata guys. Nah, di sini kita disuruh buat jagain si teman kita ini guys ya, karena teman kita bakal coba untuk perbaiki helikopternya karena helikopter kita rusak guys ya. Nah, jadi di sini kita dikasih senjata, terus kita pasang jebakan juga karena bakal ada banyak banget zombie yang akan nyerang kita nih guys. Nah, kita bakal buka-buka chestnya dulu. Di sini kita juga udah dapat bom tanam gitu ya guys ya. Jadi kalau ada zombie yang mau nyerang kita, kita bisa nempel bom ini ya guys ya. Jadi dia bakal meledak dulu nih guys. Nah, kita taruh di sini guys ya. Kita ikutin aja nih tutorialnya nih guys ya, karena tutorialnya udah lengkap banget guys. Tuh, kalian bisa lihat helikopternya lagi diperbaiki, progresnya kalian bisa lihat ya, nambah terus. Jadi kita bakal jagain dia. Dan Frost Demon paling suka itu kalau udah punya senjata ya guys. Jadi kita bisa perang-perang gitu, kayak main game tembak-tembakan gitu guys. Jadi pokoknya lengkap banget deh. Kalian bisa mukul, kalian bisa nembak, dan ada musuhnya juga ya guys ya. Dan kita bisa membangun rumah. Nanti Frost Demon bakal bikin rumah yang keren deh. Nih guys ya, Frost Demon sukanya juga. Aduh duh. Guys, kita bakal healing dulu guys ya. Hampir mati aku guys ya, kena pukul aku guys sama zombie guys. Oke, kita bakal cari zombinya lagi. Kita by the way di sini bisa jumping shoot ya guys ya. Oke, sambil kita nunggu musuhnya, Frost Demon mengingatkan lagi sekali buat kalian semua, buat yang belum subscribe silahkan kalian subscribe dan like dulu video kita kali ini karena semua itu gratis. Jadi bakal tunggu subscribe dan like sekarang juga, join Frost Demon karena kita paling solid ya guys ya. Gak ada ruginya kalian subscribe guys, semua itu gratis. Nah guys, kita udah berhasil nih nungguin dia ngerakit helikopter kita, dan sudah bener ya guys ya. Kita langsung kabur nih guys pakai helikopter. Hampir. Oh my god.
Look at that guys, no! Rajanya, apa yang terjadi? Kita gosong, mamen! Hampir aja kita mati ya guys ya, bayangkan guys. Oke, kita ini tenggelam ya guys ya. Nah cerita, untung aja kita diselamatin sama teman kita ya guys ya. Baik banget ya teman kita ya. Guys, pokoknya kita ikutin teman kita aja ya guys ya. Kemana lu kabur woy? Musuhnya banyak kali belakang aku nih. Bayangkan dia kabur guys. Guys, jadi di game ini juga kalau misalnya bangunan kalian atau rumah kalian hancur, itu kalian bisa perbaiki lagi ya guys ya. Pokoknya ini lengkap banget deh. Makanya Frost Diamond makin suka nih guys ya. Wah, ini kita disuruh nyari apa nih guys? Kita disuruh benerin, tapi kita nggak punya kayu. Jadi kita harus farming kayu dulu ya guys ya. Nah, jadi farming kayu dulu. Jadi ada farmingnya, ada memperbaiki rumahnya. Jadi pokoknya nggak ngebosenin deh game ini ya guys ya. Seru banget. Kita juga bertahan hidup. Kita juga cari makan sendiri. Pokoknya survival banget nih gamenya guys ya. Nah, ini prosesnya lagi perbaiki nih guys ya. Nah, udah kan udah jadi kan. Terus kita disuruh ngapain ya guys ya? Tanya dia lagi. Lah si teman kita hilang. Gimana ceritanya guys? Nah guys, di sini kita juga bisa ngebuild atau bikin senjata kita sendiri guys ya. Kita di sini bikin simple rifle ya guys ya. Wah, kita membuat senjata pertama kita nih guys. Yeay! Kita bakal tembak semua zombinya guys ya. Guys, itu dia rajanya. Kita akan lawan rajanya guys ya. Look at this man. Bro tembak bro. Ya ampun guys, serem banget rajanya ya. Nah, ini yang Frost Diamond bilang, ketegangan di game ini sangat luar biasa ya guys ya. Kita ada lawan rajanya dan kita tembak-tembak terus ya guys ya. Kita kabur dulu guys. Kita harus jalan misinya. Kita disuruh ngancurin ini guys dan ngambil supplies-nya guys ya. Oke, kita pick up semua, kita langsung aja buat ke masuk ruangan selanjutnya guys ya. Sebelum ini monster bunuh kita ya guys ya. Bro, kabur bro. Wah, ya ampun. Kita langsung pakai kunci, kita langsung kabur guys. Kabur bro. Ya ampun, apa yang terjadi? Oh my god. Look at that. Langsung bro. Langsung kabur. Jangan sampai mati. Ya guys. Teman kita ketinggalan satu ini guys. Wah, bunuh diri, dia dilempar granat dan kabum. Mati teman kita guys. Ya udahlah guys, kita kabur guys. Nah, setelah ini baru kita udah selesai tutorial ya guys. Jadi kita bakal ke tempat di mana orang-orang pada kumpul ya guys ya. Kalau bisa dibilang itu main lobby-nya ya guys. Jadi kalian bisa bertemu sama player-player lainnya ya guys ya. Wah, ini seru banget nih guys habis ini guys ya. Dan setelah itu bakal ada quest-quest atau misi-misi yang harus kalian jalani dan itu keren-keren banget dan seru-seru banget guys. Dan gampang banget karena udah ada petunjuk-petunjuknya ya guys. Jadi ini game juga nggak bikin kalian susah untuk maininnya. Jadi udah ada bener-bener petunjuknya sampai kalian bisa gitu guys ya. Ini kita ngirim sinyal dulu guys, kita minta bantuan ya guys ya. Airdrop bakal datang. Oh iya guys, ada airdropnya juga. Nih Frost Diamond udah gak sabar nih updatean besok nih guys ya. Udah ada versi baru bentar lagi nih guys ya. Wah, kita main ini makin seru ya guys ya. Nah, ada airdrop, kita bakal ambil. Ini biasanya ada senjata atau perlengkapan gitu guys. Kita looting aja semua. Wah, ada bredelan bro. Kita bredel aja. Mana musuhnya ini guys ya. Ini kayaknya kita bunuh musuhnya deh, bunuh rajanya ya guys ya. Tapi kita tunggu dulu nih. Nah, itu dia guys. Itu dia ya. Kita tembak aja nih guys ya pakai bredelan kita guys ya. Nah, itu dia guys ya. Kita bredelan sampai mati nih ya. Jadi darahnya. Nah, itu dia. Spesial mutan namanya. Bayangkan, guys. Oke, spesial mutan ya, guys ya. Jadi ini adalah musuhnya mutan-mutan gitu, guys. Kita tembak aja sampai mati ya, guys ya. Ini senjata OP power parah nih, guys ya. Kelemahannya itu kepalanya ya, guys ya. Ingat kalau kalian bunuh zombie, itu kelemahannya adalah kepalanya. Oke, kita bakal langsung aja buat naik helikopter ya, guys ya. Yeay! Kita berhasil, guys. Kan seru banget kan? Pasti bilang apa, guys? Nah, kita naik helikopter, guys. Kita langsung ke HOP 101 ya, guys ya. Woi, bantuin gua. Yeay! Kita telah menyelesaikan tutorial, guys. Nah guys, jadi keren banget kan gamenya kan. Frost Diamond bilang apa, seru banget guys. Kalian bisa lihat dari video ini aja udah keren banget ya guys ya. Apalagi kalian mainin, wah itu makin seru tantangannya guys. Dan setelah kalian menyelesaikan tutorial, kalian bakal ke tempat ini ya guys ya. Jadi guys, nama tempat ini adalah 101 Camping Ground ya guys ya. Jadi kalian bisa bertemu sama player-player lainnya. Look at that ya guys ya. Bayangkan lu mau berantem sama gua ya. Berani-berani jadi yang mukul di sampingnya Frost Diamond untuk kagak kena ya guys ya. Macem-macem ini. Bayangkan ada yang naik motor loh guys. Bisa naik motor, gila keren banget ya guys ya. Dibelin dong guys, look at that mamin. Ini juga petnya mereka ini keren-keren ya guys. Ini udah level berapa ya? Oke, ini kayaknya Frost Diamond makin ketagihan ya guys ya, pengen punya motor ya guys ya. Nah guys, jadi di game ini banyak NPC-NPC yang seru-seru ya guys ya. Nah, jadi kalian bisa belanja, kalian bisa bermain, kalian bisa beli-beli barang juga, dan masih banyak lagi ya guys ya. Wah, kita bakal coba-coba nih guys ya. Ada apa nih guys ya? Cooking expert. Wow, ini tempat beli apa ini guys ya? Ini ada tempat jual senjata loh guys. Oh my god, ini tempat jual senjata guys. Apakah kita bisa beli senjata langsung di level kita yang kecil? Frost Diamond penasaran ya guys ya. Oh, bisa ternyata guys. Oke, kita nanti aja deh. Kita bakal coba buat jalanin misinya dulu. Ini ada yang invite kita, siapa ya guys ya? Sabar bro. Ini juga kita di sini bisa mabar atau main bareng teman. Jadi makin seru ya guys ya.
Nah, kita disuruh nanya sih orang ini guys. Kita tanya-tanya dulu ya guys ya, tempat apa ini gitu ya guys ya. Oke, dikasih tahu. Terus kita disuruh nanya si Rachel guys. Nah, ini dia si Rachel ya guys ya. Kita tanya-tanya dulu nih. NPC-NPC-nya banyak banget ya guys ya. Jadi makin seru nih game guys. Ada quest-questnya, ada player-nya, dan banyak juga ada NPC-NPC yang seru-seru ya guys ya. Wah, ada yang nanya-nanya kita ini guys ya. Wih, kita bisa ngobrol juga nih guys. Hello bro. Bro, you again. Nice to meet you again bro. Wih, dibales ya guys ya. Come on bro, come on, follow me. Oke guys, kita akan jalanin quest bareng orang ini guys. Jadi Prostamen baru kenal barusan aja ya guys ya. Tadi open mic guys, kagak tahu Prostamen lagi record ya guys ya. Wadidaw. Dan kita langsung punya satu teman ya guys ya, si Ravan ini ya guys ya. Kita disuruh kemana nih guys ya? Kita disuruh nanya ke Rachel. Mana Rachel guys? Oke, ini dia si Rachel. Kita tanya dulu ya guys ya. Kita juga bisa berinteraksi dan masih banyak lagi. Nanti Prostamen bakal tunjukin ke kalian gimana caranya ngebangun rumah-rumah gitu guys. Setelah tutorial yang ini guys ya. Nih guys, kita lagi ngobrol-ngobrol sama NPC-NPC ya guys ya. Bayangkan guys nih, lagi satu nih di sebelah sini ya. Wadidaw. Wah, kita bayangkan deh, lu ngapain bawa monster masuk hotel? Bayangkan ya guys ya, berani-beraninya dia. Kita bakal coba buat kesini ya guys ya. Kita tanya si Justin ini. Pokoknya kita jalan-jalanin aja nih guys ya. Kita bisa ngobrol, kita bisa jalanin quest. Pokoknya ini game sangat seru sekali untuk dimainkan guys, di tahun 2020 ya guys ya. Dan ini juga game bisa dimainin di handphone kalian. Ini by the way Frostdemon lagi main di HP-nya Frostdemon ya guys ya. Seru banget sumpah. Guys, nih kita bakal coba buat naik helikopter ya guys ya. Kita menuju ke camp pertama kita ya guys ya. Wah, ini bakal seru banget guys. Karena kita bakal membuat rumah kita sekarang ya guys ya. Ini yang Frostdemon bilang udah gak sabar aku guys. Jadi buat kalian yang mau add ID-nya Frostdemon, kalian bisa langsung add ID-nya Frostdemon Diamond. I-nya itu pakai L kecil guys. Nah, kalian bisa add sekarang juga ya guys ya. Ini udah 3 orang yang add Frostdemon guys. Gara-gara dari tadi Frostdemon nge-record tapi mic-nya hidup ya guys ya. Kan bayangkan kagak tahu aku guys ya. Terus ada yang nge-add ya guys ya. Jadi buat kalian yang mau add, kalian bisa add sekarang juga guys. Nah, ini bentar lagi kita bakal bikin rumah nih guys ya. Kita bakal ikutin aja nih petunjuk-petunjuknya karena ini masih tutorial guys. Wah, jangan dikasih surprise guys, dikasih kejutan kita guys ya. Bayangkan bayangkan guys ya, keroyokan dia guys ya. Susah ini guys ya. Kita bakal coba buat ini, terkejut banget di Frostdemon nih guys ya mainnya guys ya. Kita bisa masak juga guys. Kita masak apa, kagak punya bahan apa-apa ya guys ya. Zombinya di sana. Oke guys, kita disuruh ke sini nih guys ya. Kita ikutin aja dulu ya guys ya. Nah, kita juga bisa ngelut musuh-musuh nih guys ya. Wah, ini ada yang udah mati nih guys ya. Kita bakal coba buat ambil. Wah, kita dapat resep guys. Ini kita looting lagi. Pokoknya keren banget deh Frostdemon di video ini, mungkin sampai ngebikin rumah aja ya guys ya, biar nggak terlalu lama ya guys ya. Frostdemon pokoknya mau ngelanjutin nih sampai pro player ya guys ya. Nah guys, jadi di sini kita disuruh membuat panah. Jadi caranya itu gampang guys. Nah, di pojok kiri bawah itu ada tulisan make. Kalian klik aja. Nah, terus kalian pilih nih guys panahnya, baru kalian langsung craft. Nah, di sini kita juga memerlukan pelurunya, yaitu arrow-nya. Jadi kita crafting juga ya guys ya. Wadidaw. Udah lengkap ya guys ya. Wah, ini seru banget nih guys ya. Kita udah punya panah nih. Siap-siap perang ini guys ya. Dan kita disuruh ngontak pakai radio, tapi kita bakal bunuh dulu nih zombinya ya guys ya. Wah, sekarat ya guys ya. Nah, matilah kau. Nah, di sini nih guys ya, kita tanya-tanya nih guys ya pakai radio, kagak bisa connect nih ya. Oh, bisa. Ini kita ambil juga ya guys ya, home sign-nya ya guys ya. Jadi ini menunjukkan kalau itu adalah rumah kita ya guys ya. Masa rumah kita sendiri kagak tahu nanti ya guys ya, biar orang-orang itu tahu gitu guys ya, itu rumahnya Frostdemon gitu. Nah, jadi kita disuruh taruh pondasi rumah kita dulu guys. Nah, kita bakal langsung nih guys ya. Ini dia pondasi rumah Frostdemon Double D. Jadi kita ngadepnya kemana ya? Frostdemon sendiri bingung nih guys. Ngadepnya ke sana aja ya guys ya, di tengah-tengah nih. Bayangkan kita taruh di tengah-tengah guys rumah kita. Nah, ini kita bikin pondasi rumah kita dulu. Nanti kita bakal ngebangun kayak pintu, ada jendelanya juga, dan masih banyak lagi guys. Nah, di sini kita disuruh cari material-materialnya juga guys. Jadi kita bakal farming menggunakan pickaxe. Jadi kita bakal bikin dulu pickaxe kita sama X guys. Tadi itu X guys, ini pickaxe ya guys ya. Wah, kekurangan kayu sama batu kita. Nah, kita bakal ngambil-ngambil dulu nih. Kita dapat material-material gratis nih guys. Jadi kita nggak perlu crafting lagi ya guys ya. Nah, kita bakal taruh nih guys. Setelah kita kayak gitu, di sini kita bisa taruh nih barang-barang yang mau kita taruh. Nah, di sini kita bakal taruh alat-alat ininya guys, buat kita nanti itu kayak crafting-crafting gitu ya. Jadi ini bakal seru banget karena nanti kita bakal crafting sendiri dan kita bisa punya kostum sendiri. Karena di sini juga gamenya bisa custom guys, ada bikin-bikin baju juga. Pokoknya lengkap banget deh. Frostdemon juga nyebutin satu-satunya mungkin kagak kelar di video ini guys ya, karena terlalu banyak nih guys gameplay-gameplay seru yang ada di game ini guys ya. Wah, Frostdemon makin pengen terus mainin game ini guys ya. Wah, ada babi nih guys. Kita bakal bunuh babinya, lumayan buat nanti
nanti kita kasih makan si peliharaan kita, si bocil ya guys ya. Namanya bocil guys. Nanti Prosdiamond juga ajakin bocil buat main juga. Jadi apa kalian tunggu guys? Download sekarang gamenya, main sama Prosdiamond Double D guys ya. Kita farming bersama guys. Jadi nanti juga Prosdiamond bakal bikin guild, jadi kalian bisa langsung gabung guildnya Prosdiamond ya guys ya. Jadi di sini kita disuruh bikin simple wooden wall. Jadi kita disuruh bikin temboknya dulu guys, 4 biji. Nah, kita taruh nih guys. Setelah jadi ya 4 gini, tapi kita masih punya dikit aja. Ya udahlah ya, kita bikin secukupnya aja ya guys ya. Sisa 1 loh. Nah, kita taruh di sini aja guys. Nah, di sini kita taruh guys plat dari gini kita rumah kita ya. Kalau ini adalah rumahnya Prosdiamond nih guys ya. Nah, bagus. Kita bakal coba buat jalan lagi guys. Jadi di sini kita disuruh bikin tembok-temboknya dulu guys. Jadi kita farming kayu-kayu dulu ya guys ya. Nah, jadi guys, kalau udah malam hari biasanya itu zombie-zombie nyerang. Jadi bakal seru banget. Jadi kalian nggak cuman bikin-bikin doang, tapi bakal ada ketegangan-ketegangan yang nanti akan menghadiri kalian gitu ya guys ya. Apalagi nanti pas tanggal 28 bakal ada updatean besar-besaran, yaitu ada gempa bumi, ada vulkanik. Wah, pokoknya banyak banget ya guys ya. Nah, ini kita farming-farming guys, udah mulai nih ya. Udah mulai nih ke gameplaynya nih guys ya. Kita ngebangun rumah, kita bertahan hidup. Pokoknya kita crafting-crafting aja. Nanti juga ability itu ada ya guys ya. Jadi kalian bisa naikin ability kalian sampai level segede-gedenya ya guys ya. Semakin gede semakin pro karakter kalian guys. Ini kita masih di tahap awal ya guys ya. Wah, pokoknya kalian harus cobain ini game guys. Guys, jadi Live After juga lagi ngadain event buat kalian yang main gamenya. Dan ikutin eventnya guys, kalian juga bisa menangin banyak handphone dari Live After ya guys ya. Nah, lebih jelasnya kalian bisa langsung aja buat ke fanspage-nya langsung guys di Facebook ya guys ya. Nah, jadi kalian di sini bisa menangin Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9, dan Redmi Note 8T ya guys ya. Nah, buat lebih jelasnya lagi kalian bisa langsung aja ke fanspage Live After ya guys ya. Dan sekali lagi guys, game ini bisa kalian mainin di PC kalian dan di HP kalian ya guys ya. Pokoknya kalian bisa main di mana aja guys. Dan ya guys, misalnya kalian mau mainin game yang Prosdiamond mainin ini Live After, kalian tinggal download gamenya. Linknya ada di bawah di description Prosdiamond di video ini ya guys ya. Dan bakal ada versi baru di tanggal 28 Mei besok. Ini adalah versi update besar-besaran. Jadi jangan sampai kalian tertinggal untuk memainkan game ini ya guys ya. Save the world with the world guys.